Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IBS Indonesia. Ini ada info guys, jadi saya mau share info pembelian akun YouTube bekas short ya, short video. Kalau di Facebook ada reels kayak gitu ya guys ya. Jadi emang konten shorts ini memang kebanyakan itu re-upload guys, re-upload yang viral dicari kemudian di-upload, itu sangat cepat sekali menambah subscriber ya. Jadi karena jam tayangnya, bukan jam tayang ya, apa maksudnya, viewersnya itu tinggi, maka peluang untuk cepat dapat subscriber dengan sangat cepat itu gampang ya. Jadi ini ceritanya, sarjana pengangguran ini beli channel shorts 2 minggu lalu kehapus sama YouTube padahal garansinya cuma 1 minggu. Lihat ini guys, alasan dihapusnya konten ini, kami telah meninjau konten Anda dan menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman. Oh, kemungkinan ini sudah kena. Jadi ada video yang kena pelanggaran komunitas, kemudian udah kena 2 kali guys, kemudian nggak, mungkin nggak dibilangi gitu ya yang beli. Akhirnya kami menyadari bahwa hal itu mungkin sangat mengejutkan bagi Anda, namun saya menjadi tanggung jawab kami untuk masih bahwa YouTube merupakan platform yang aman bagi semua pengguna ya. Jadi pelanggarannya sudah beberapa kali kena strike, pelanggaran komunitas, akhirnya dihapus guys ya. Jadi hati-hati kalau beli YouTube meskipun kontennya konten shorts aja gitu ya. Nih itu video shorts dibiarin atau dihapus, kita lihat aja, dibiarin kan. Oh, dia beli video YouTube, akun YouTube yang sudah ada videonya dan videonya nggak dicek lagi gitu, dibiarin. Mungkin dikira aman atau nggak ada pelanggaran ya, akhirnya sampai kehapus itu ya. Biasanya ada peringatan dulu guys, kayak channel ini pernah gitu kena gara-gara video ayam tarung. Dulu nggak apa-apa, kok sekarang udah, padahal udah 1 tahun lebih tuh nguploadnya, kok baru kena sekarang tuh, nggak tahu peraturannya ya. Jadi ya harus hati-hati belinya ya. Konten shorts lebih baik bikin YouTube sendiri, cari konten yang aman guys, yang sekiranya itu nggak pelanggaran, juga bukan milik orang ya. Jadi kita edit dulu lah ya, diolah dulu biar nggak kena pelanggaran. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.